Pelaksanaan nanti supaya bisa berjalan dengan lancar, diantaranya adalah pembentukan panitia nanti dilanjutkan dengan jadwal kegiatan. Nah, jadi pembentukan panitia di sini tujuannya apa? Tujuannya nanti agar pelaksanaan ini bisa berjalan efektif. Kemudian lancar ini itu dan juga bisa terpantau sampai secara terus menerus. Untuk yang pertama panitia tentunya pertama adalah penanggung jawab, kedua sekretaris dan tim. Mungkin karena kalau sini bisa dikatakan ada seksi tapi menggunakan tim atau koordinator tim pemantau. Kalau langsung saja mungkin saya usul secara pribadi penunjuk jelas mungkin sini ada kepala sekolah waktu untuk ketua bebas boleh saya sebagai perancang program boleh yang lain itu monggo nanti disepakati untuk sekretaris tentunya adalah sudah nanti catatan program termasuk catatan harapan dan evaluasi itu monggo bisa di semuanya cocok. Kalau cocok ya ini mungkin bisa dilaksanakan. Mohon sekretaris Pakji untuk bisa mencatat tentang susunan panitia. Nanti kita membuat SK dilanjut dengan jadwal dan kita laksanakan agar bisa efektif dan program ini bisa terrealisasi dengan baik. Yang pada intinya adalah peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di sekolah itu. Itu Bapak Ibu, terima kasih.
waktunya. Saya sudah berangkat. Assalamualaikum.